Saya akan mengajak konco-konco untuk melihat sarang burung terucukan, di mana dalam sarang tersebut ada anaknya tunggal. Ini benar-benar anak tunggal, indukannya hanya bertelur satu. Bagaimana perkembangannya? Ayo kita lihat. Sebenarnya ada ya, dalam video saya, proses perkembangan anak tunggal. Cuman anak tunggal tersebut itu bukan anak tunggal sejati. Saya menyebut sejati karena anak tunggal tersebut dikarenakan telur yang lain tidak menetas, hanya satu yang menetas. Tapi kali ini indukan benar-benar bertelur satu. Hampir sampai kita di depan situ. Di semak-semak. Astaga, sarangnya sudah sangat miring. Di bagian kiri sarang ini dudukannya terlepas dan hanya menopang pada bagian kanannya. Sarang ini posisinya miring karena di satu bagian sisi sarangnya itu terlepas dari dudukannya. Ini sudah berumur 6 hari. Masih sekitar ada 6 harian lagi sampai anak burung ini bisa keluar sarang. Tapi saya rasa ini cukup tahan untuk menopang 6 hari ke depan. Kita lihat sekali lagi. Nah, sangat miring. Hanya menopang di batang pohon pakis. Dan satu sisinya itu dia terlepas, bagian bawahnya pun tidak ada. Mudah-mudahan sarang ini aman dan anaknya bisa keluar sarang. Sayang sekali saya tidak bisa terus memantau sampai anaknya keluar sarang karena saya harus mudik dulu nanti malam.